我必获体，这里，这难道就是冠军的奖励？这个是，给我疯！不久效学府，凭借了七品的爆炎天赋，加入南。哎呦，那就是个不会出人命的战场，很就算不为了洛云哥哥，也为了我们自己。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Spirit Sword Super Dragon. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chuyun yang mengikuti kompetisi untuk masuk ke Akademi Nanming. Dan pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan semua saingannya dan menjadi juara dalam kompetisi tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, tanpa banyak bacot lagi sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang tetua kemudian mengumumkan bahwa pemenang dalam kompetisi besar akademi akhir tahun adalah Chuyun atau Luo Yun. Para penonton juga tidak menyangka karena ternyata Chuyun benar-benar sangat kuat. Menurut mereka bahkan Chuyun memiliki satu pedang dan dengan pedang tersebut dapat menghasilkan 13 pedang energi. Ke-13 pedang energi menyatu menjadi energi pedang angin yang berhasil mengalahkan keempat praktisi lainnya. Dua orang penonton juga nampak bingung dan mustahil mereka berdua mampu untuk mengalahkan Chuyun. Kedua orang teman dari Chuyun juga tidak menyangka ternyata kekuatan Chuyun benar-benar sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan saja, dia mampu mengalahkan keempat praktisi lainnya yang menjadi pesaingnya. Pada saat ini, Chuyun yang berada di alam pagoda ilusi nampak kebingungan. Padahal dia juga mengetahui bahwa saat ini Chuyun telah menjadi juara dalam kompetisi, namun sampai saat ini dia masih berada di dalam pagoda ilusi. Menurutnya seharusnya dia sekarang telah keluar dari dalam pagoda ilusi tersebut. Tidak lama setelah itu tiba-tiba dari langit turunlah 5 energi yang kemudian menghampiri Chuyun. Chuyun memperkirakan bahwa kelima energi kekuatan tersebut adalah hadiah karena dia sekarang telah menjadi juara dalam kompetisi. Chuyun kemudian menyerap semua energi spiritual yang ada di sekitar tubuhnya. Setelah itu tiba-tiba kekuatan ranahnya menerobos naik ke ranah selanjutnya. Sekarang dia telah menerobos ranah nirvana tingkat 8. Namun ternyata kekuatannya tidak berhenti di situ saja dan setelah itu kekuatannya terus meningkat naik ke ranah selanjutnya lagi. Pada saat ini, dia telah menerobos alias mencapai ranah nirvana tingkat 9. Dan kekuatannya terus melonjak sepertinya akan menerobos ranah martial emperor. Chuyun kebingungan dan gelisah karena jika dia berhasil menerobos ranah martial emperor, maka kemungkinan di Tianyi akan mengambil alih tubuhnya. Chuyun kemudian menyegel kekuatannya agar sekarang dia tidak menerobos ranah martial emperor. Beberapa saat kemudian, akhirnya Chuyun berhasil menekan kekuatannya dan tidak menerobos ke ranah Martial Emperor. Namun dia nampak letihan dan setelah itu dia menghilang dan langsung berada di dalam pagoda ilusi. Chuyun harus segera bisa menetralkan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Karena kalau tidak dinetralkan, kemungkinan tubuh Chuyun akan segera meledak. Singkat cerita, akhirnya Chuyun sudah berada di luar pagoda ilusi. Seorang tetua kemudian memberikan sebuah kartu sebagai hadiah karena Chuyun berhasil juara dalam kompetisi kali ini. Dengan kartu tersebut, dia bisa pergi ke divisi Nirvana dan dapat memilih salah satu keterampilan seni bela diri yang ada di sana. Singkat cerita, pada saat ini Chuyun dan semua murid Akademi Nanming mengadakan pesta dengan menjamu semua orang untuk makan-makan di restoran Pinik Emas. Beberapa murid nampak sangat terkejut karena satu kali menyewa di restoran Pinik Emas bisa mencapai 300 juta batu roh. Pesta tersebut diadakan oleh tim Ding Xiang karena syukuran berhasil masuk ke Akademi Nanming. Semua orang kemudian mengucapkan terima kasih kepada Kapten Ding Xiang atas jamuannya kali ini. Ding Xiang, 队长,
Singkat cerita, pada saat ini Chuyun sedang berada di sebuah ruangan. Tidak lama setelah itu datanglah kedua temannya yang selalu bersamanya. Chuyun kemudian memuji mereka yang memakai pakaian Sui Jiying dan Sui Xingquan karena terlihat sangat cocok bagi mereka. Mereka berdua juga tidak menyangka kalau dia akan memiliki baju armor dari Sui Jiying dan Sui Xingquan. Chuyun juga menasihati mereka agar senjata atau baju tersebut menggunakannya dengan sangat baik. Chuyun juga berharap agar mereka berdua bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik dan tidak bergantung kepada orang lain. Setelah itu Chuyun pun pergi dari tempat tersebut. Ding Xiang dan Ding Ning sangat yakin bahwa mereka akan bisa menghadapi seorang Supreme Kaisar nantinya. Karena sekarang dia telah memiliki pakaian yang sangat luar biasa. Namun Ding Ning berkata bahwa itu semua terlalu ketinggian. Karena yang terpenting sekarang adalah mereka harus segera mendominasi halaman bawah secepat mungkin. Di tempat lain, Chuyun telah menjelaskan aturan dari medan perang Tong Tian kepada salah seorang temannya. Si gendut pun nampak gembira dan bersemangat dan dia ingin segera memasuki medan perang Tong Tian. Karena di sana menurutnya sangat cocok untuk mencoba teknik andalannya yaitu teknik prajurit surgawi tertinggi. Chuyun juga sangat bingung dan terkejut kepada si gendut Yao Jai yang ingin bergabung dengan Akademi Nanming. Padahal dia sekarang telah menjadi anggota dari Akademi Jiuk Xiao. Yao Jai menjelaskan itu karena sekarang Chuyun sudah tidak ada di sana lagi dan berpindah ke Akademi Nanming. Jadi intinya si Yao Jai ingin mengikuti jejak Chuyun. Xin berpindah pada saat ini di tempat kediaman Sui Liu. Terlihat dia sedang berdiri melamun namun tiba-tiba datanglah seorang pengawal yang menghampirinya. Pengawal tersebut melaporkan bahwa Yao Jai sekarang telah mengundurkan diri dari Akademi Jiuk Xiao. Dan sekarang dia malah memilih berpindah dan bergabung dengan halaman bawah dari Akademi Nanming. Namun ternyata itu semua telah diketahui oleh Sui Liu sehingga pengawal tersebut pun segera pergi dari sana. Sebenarnya Sui Liu sangat kesal karena Bupan Bai Bing Yao Jai telah bergabung dengan Akademi Nanming. Ye Ling juga telah pergi dan dia bergabung dengan Akademi Qingmu. Sedangkan Guman juga telah mendaftar di Akademi Heijin. Jun Wuyu juga telah pergi dan bergabung dengan Akademi Guisui. Sui Liu sangat kesal karena semua teman-temannya telah pergi meninggalkannya. Mereka semua pergi karena sangat menghargai dan menghormati Chu Xingyun. Xin berpindah pada saat ini Chuyun sedang berada di wilayah divisi Nirvana dan dia sedang mencari teknik seni bela diri yang cocok untuknya. Namun setelah sekian lama dia masih belum juga menemukan teknik seni bela diri yang cocok untuknya. Padahal di sana banyak sekali gulungan teknik seni bela diri yang sangat hebat. Namun menurut Chuyun meskipun gulungan teknik seni bela diri tersebut hebat tapi tidak cocok untuknya. Chuyun juga melihat banyak orang lain di sana yang juga sedang mencari gulungan seni bela diri yang cocok untuk mereka. Dia kemudian berjalan-jalan lagi dan terus-terusan mencari teknik gulungan seni bela diri yang cocok untuknya. Setelah berada di suatu tempat, Chuyun melihat seorang wanita cantik. Ketika dia melihat wanita tersebut, dia merasakan napas yang sangat familiar darinya. Wanita tersebut berbalik dan menatap ke arah Chuyun. Si wanita berkata bahwa dia telah mendengar Chuyun menjadi juara dalam kompetisi promosi akademi. Chuyun sangat kaget karena wanita cantik tersebut mengenali dirinya. Sedangkan Chuyun nampak kebingungan dan dia lupa lagi nama dari wanita cantik tersebut. Si wanita sangat kesal karena Chuyun telah melupakan dirinya dan kemudian dia mendekatinya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.